Meow. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu lemas. Pasu kurang. Pasu sepa pasu. Sepa pasu paga. Puh. Apa ni cakap? Kini aku lagi tidur pun diganggu-ganggu sama si perempuan Janam ini. Kalian tahu kan aku enggak suka sama dia kan, woy? Aku paling benci kali. Di mana aku, di situ dia datang. Kan bisa dia pergi kemana, kayak mengganggu istirahat aku aja. Orang gila mana? Udah tahu pelihara kucing memohon duit. Masih aja dipelihara. Babu kula orang gilanya. Siapa lagi? Udah tahu buat dompet dia kering. Masih aja aku disayang-sayangnya. Tapi kayak ini lebih gila lagi kalau gak ada aku. Sadar lu babu, duit kau habis lo udah kuplorotin. Cinta boleh babu, bodoh jangan. Babu, minta dulu 100. Siapa bilang hidup itu berat, weh? Hidupku santai-santai aja. Yang berat itu hidup babu. Dia yang kerja, dia yang cari duit, kita yang menikmati. Gimana beratnya? Kita cuma duduk-duduk santai aja. Habis itu kita tinggal menikmati uang babu. Jadi manfaatkan mulai dari sekarang babu kalian itu. Biar ada gunanya dia sikit. Tapi apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun tapi tidak sembahyang? Bilang sama babu kalian. Beginilah kegiatan aku setiap hari, woy. Makan, tidur, berak, main, nonton TV, dengerin musik. Apa yang kupikirkan coba, kan ada si babu yang sediakan semuanya. Aku sebenarnya sama si babu ini gak begitu suka, woy. Tapi pura-pura aja lah bebehin dia, ya kan. Sebenarnya 5 tahun aku gak cakapan sama dia. Aku bikin dia tertekan batin. Biar dia cepat, Tapi kalau dia, sama siapa lagi aku hidup coba. Terkadang, cinta sejati datang dalam bentuk kucing. Mereka adalah teman setia, penghibur tak tergantikan, dan sumber kebahagiaan tanpa batas. Bersyukurlah memiliki mereka dalam hidupmu, karena di setiap meong mereka, ada bahasa cinta yang tak terungkapkan. Karena bersamamu semua terasa indah,